Dengan berkembang pesatnya teknologi komunikasi diiringi dunia fotografi, selain berdampak positif bagi kemajuan, namun sebaliknya berpengaruh terhadap penghasilan terhadap fotografer amatir. Pasalnya dari handphone, gadget atau smartphone, selain sebagai alat komunikasi juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti memfoto atau memvideokan momen tertentu. Semenjak berkembangnya alat komunikasi tersebut, penghasilan fotografer amatir jauh menurun, sebagaimana dirasakan fotografer yang sering mangkal di objek wisata air mancur Rembang Anai. Emi, salah seorang fotografer yang sudah lama mangkal di air mancur itu mengatakan, semenjak berkembangnya alat komunikasi seperti handphone, gadget, dan smartphone, pendapatan mereka jauh menurun. Penurunan pendapatan mereka diperkirakan lebih dari separuh. Umpamanya, sekarang dapat Rp50.000 per hari, semasa belum berkembangnya alat komunikasi di tahun 80-an hingga 90-an, pendapatan mereka bisa mencapai Rp100.000 per hari. Dibanding tahun 80 dengan sekarang gimana, Pak? Oh, jauh lagi sekarang. Jauh kurang. Penyebabnya apa saja itu, Pak? Tapi digital banyak lah. Di Tanah Datar, Eka Gus Priadi melaporkan.